1250 ml santan encer, bumbu halus yang terbuat dari 100 gram cabai kering, 75 gram cabai merah besar, 12 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 cm jahe, 3 cm lengkuas, dan 3 cm kunyit bersama 5 lembar daun jeruk buang tulangnya, 2 lembar daun kunyit, 2 batang serai, dan 2 buah asam kandi sampai mendidih. Masukkan 1 ekor ayam, potong 8 bagian. Masak di atas api kecil sampai meresap, lalu angkat ayam. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api besar hingga matang, lalu sisihkan. Masukkan 100 gram kelapa parut. Tambahkan 500 ml santan kental dari 1,5 butir kelapa pada sisa bumbu. Masak lagi sampai kering. Taburkan bumbu rendang di atas ayam.